mau ke Pisanangan. Hari ini kita bertemu lagi, kita mau review satu kereta ini. Oke, owner kereta ini dia merupakan orang penting kepada satu klub ini, tapi kita jumpa dulu Lida lah. Kita tanya dia dari klub mana, jom. Hai kamu orang di sebelah saya ini, lah kereta yang hebat tuh, dan ini adalah Mr. Thompson. Halo. Hai Mr. Thompson. Hai. Ini orang penting kita hari ini, boleh kenalkan diri? Ya, oke. Okay. Saya Thompson, Presiden WRS 4 Drive Club. Wow. Dan juga pengurusi penganjur Northern Impact. Wow, oke. Okay. Apa itu WRS? Boleh kasih tahu? Oke, okay. WRS ialah gabungan peminat radio amatur dengan 4x4. So, WRS ialah Whisky Radio Station. Wow. Dan 4x4 Club, itu yang kita gabungkan. Oke. Kamu nampak orang dia tagapkan, kamu tengok kereta dia. Tagapkan kereta dia, wow, saya pun takjub tadi. Oke, kalau sudah begini, kita terus tanya lah kan Derek, dia punya apa yang dia sudah tambah dengan ubah dia punya kereta. Boleh? Nah, boleh. Oke, ini ialah Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 80, dan biasa panggil Ninja lah. Ninja. Oke, okay, dan tidak banyak lah aksesoris yang ada, cukup untuk ekspedisi lah. Kalau okay, di bagian depan? Dari depan, One Winch 8274, Legacy Anonic One via Winch, and then ARB Bulba. Wow, tengok. Oke, okay, and then kita ada PTO Winch juga. PTO Winch, tapi belakang yeah. Di sana. Ya, itu sih yang basic-basic lah. Oke, okay, kalau yang then, PTO Winch nih bos, dia punya penyangkut nih. Ini Winch Dildo dia panggil. Oke, okay, dia dulu pakai yang buatan Sabah. So, dia bilang ada bagus sedikit pakai ini. Fleksibel sedikit. Lama sudah saya tidak nampak. Ini daripada Tiari anulah SPC-nya light bar. High lift jack untuk keperluan emergency lah kan. Then of course saya punya HF high frequency antenna yang boleh kita transmit ke non ini, boleh juga sampai Jepun nih. Macam penjuluk kok, ya, tinggi. Ini HF dia panggil. And then wow, ini ialah VHF untuk kita guna konvoy dan juga repeater tempatan kita lah di Gunung Alap. Oh, jadi ya, bos kalau ada dua antena maksudnya ya, ada dua radio. Dua radio. Oke, ngam-ngam sekarang kita di bagian topik kereta dia, di siring kereta. Iya. Punya okay, pasar. Berapa size ini, bos? 3716. Apa dia punya brand? Wanda. 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 Oh, yang keluaran terbaru dalam lang. Saya tidak tahu, coba-coba lah ini. Oh. Untuk Northern Impact kita akan coba ini tayar Wanda dia nanti. Dia sedikit sama dengan dulu punya Simex punya no design. Itulah saya coba lah, mencoba lah ini. Oh. Sebab tayar ini ringan, dia tidak berat, total weight baru 20 lebih kilo. Alang-alang kan baru kita tanya dia punya Excel bah. Excel masih pakai yang ya, original Ninja Locker punya anu. Dulu electric lock lah, sudah kita modified pergi angin. Okay. Spring kita guna Dobinson, enam inci lift. Kasih tinggu dulu. Absorber sekali Dobinson. Satu set lah. Ya, satu set Dobinson. Ada saya nampak macam trompet. Apa itu? Ini Westgate punya trompet itu. Oke, okay, bos, kalau ini besi kita macam mana? Custom made sini. Oh. Ya, custom made because kalau beli satu set ARB begitu aja nih lagi. Ya betul. Ya, harga dia jadi custom made, then because kita mau dia punya yang custom made, kita mau dia punya apa ini? Protection, Mbak. Ikut kelebaran kereta. Betul. So kalau saya beli ARB kemungkinan dia masuklah tidak sama atau lebih atau kurang. Oh. Jadi kalau custom made kita adjust sendirilah. Oh, dia, begitu. Dia, jadi salah satu sebab tuh yeah, supaya safety ikut kesesuaian lebar kereta. Lebar kereta. Oh, nice. Yeah. Oke, okay, kalau yang ini local. Yeah. Ini biasa-biasa saja, bukan apa nih safari snorkel, tapi bolehlah. Tapi kan walaupun biasa-biasa kalau tidak ini kalau banjir susah sedikit. Tapi sudah terbukti beberapa kali banjir di Penampang. Masih selamat lah dia. Oh, tayar yang spes sama di siring kah apa macam? Ini sama 37 juga. Kita ada one winch lagi satu di sini.
Ini one ini di belakang nih. Oh, nah. Oh, dia bisa mong di sana. Iya, ini lagi nih. Oke. Ini yang depannya. Belakang. Belakang punya, tapi letak di sana. Letak di punya box, control box. Oh, semua kereta dia letak sana kah atau ikut creativity masing-masing? Creativity masing-masing. Oh. Bulba dari SPC, Excel original Ninja locker juga. Dia kita convert dari electric ke operated. Sekarang kami di bagian belakang, bos buka tadi. Nah, ini boleh kak kasih jelas sedikit-sedikit bos, apa yang ada di bagian kompartemen belakang kereta? Setiap 4x4 perlu ada inilah, pemadam api ini. Safety lah. Safety. Okay. So, okay. Yang lain tuh macam recovery kit, semua recovery kit, biasa ada lah kan. Then tools, box, and radio, saya sentiasa taruh di atas. Takut macam kadang-kadang kita termasuk di sungai yang loka banjir kah? So at least dia di atas lah. Yang ini yang itu high frequency punya untuk jauh punya komunikasian. Yang itu yang lokal punya yang satu itu yang kuning eco pressure. Sekarang kami berada di bagian depan kereta. Kami mau Mr. Thompson kasih jelas sedikit-sedikit lah apa yang ada di dalam di depan kereta dia. Oke, di sini radio lah yang anulah kontrol di tempat ada dua set of radio. Ini yang HF high frequency ISO. Ini. Wow, terus tunjuk oh. Dan ini yang lokalnya VHF radio. Kemudian kita ada PA system. Untuk bercakap sama di luar. Okay. And then ini ialah locus ya di sebelah belakang yang switch. Ini locus belak depan. And then ini PTO, ini roller. Wind cantumnya controller lah sini. Oh, wow. Compressor punya wing, apa ni control switch lah. Kalau mau on kita on gitu. So kita ada meter dia di sini. Kalau mau tengok berapa dia punya no. Ini escope custom juga lah. Okay, customnya untuk sejukkan intercooler saya lah. Ini okay kita tengok di bawah dia. Ialah. Ya kereta ninja saja ada kak kereta. Tidak, ini kena modified. Kena taruh ini, tapi ini intercooler khas untuk ninja. So bila kau beli, kau kena sacrifice untuk tebok itu bonnet lah. Sakitnya. Terpaksa berkorban. And then engine standard, cuma turbo saya lah. Saya tukar sudah pergi sini. Turbo dia F55. Oh, wow. Sekarang dalam 18 psi saya lah. Dia punya pound. Sajalah. Itu ya. Ninja ni sebenarnya dia masih gunakan 12 watt untuk sistem. Cuma starter dia gunakan 24 watt. Untuk start yang lebih cepat lah, lebih kuat. Oh. Ya, kalau dia di tempat yang sejuk, so dia boleh hidup dengan senang. Bos yang, apa sudah nama dia yang macam? Ini, coolant tank. Okey, alang-alang kan bos boleh tanya ke kita punya gear ratio sama gearbox. Gearbox standard, Ninja original. Gear ratio 941. 9x441 lah. Okey. Itu sudah tukar daripada 1041 ke 941 untuk lebih kasar sedikit lah. Bos Thompson, berapa kali sudah kita ikut Borneo Safari? Borneo Safari since tahun 2003 lagi. Pernah jadi kompetitor dulu. 2003 kompetitor, then official competition manager, communication manager. Banyak juga lah. Wow, maksudnya jadi, dia salah satu orang penting tahu yang pernah ikut Borneo Safari ini. Oke, wow, nice. Itulah orang bilang, kumpul pengalaman. Sekarang dia jadi presiden sudah ese. Oke, soalan kedua. Rasanya kan bos, kita anggar sajalah ataupun kita boleh kasih rahasia dia punya kos buat ini kereta. Alah, ini sedikit nanti income tax datang nih. Sama bini marah nanti.
Oke, itu anggaran biarlah rahasia lah. Kan, ya. Bos, betul? Oke, seterusnya, kalaulah ada orang berminatkan, memang ada yang berminat sebenarnya kalau kereta begini, kalau dia tanya bos jual, maksudnya bos jual berapa? Belum terpikir mau jual lah. Susah mau cakap value dia. Ya, pasal masih sayang. Maksudnya, ini kereta lama, Pak. Dia sayang ini. Belum lagi terpikir mau jual. Masih lagi mau bersama. Begitu. Oke, yang seterusnya, apa kita punya pengalaman manis atau pahit sama ini kereta lah? Menyelamat orang lah. Yang terperangkap di banjir di Penampang baru-baru ini gitu. Dan saya sendiri juga berkandas 5 hari di Tamunan baru-baru untuk No Turning Back 8 buat Ricky. Bila di depan kereta rosak, dan kami kehabisan air apa semua makanan dan terpaksa jalan kaki untuk diminta rescue. Jalan sambil kaki. Ya. Allah Allah. Sambil cabut orang kampungnya ubi. Oke, rasanya kan bos, apalagi kita punya planning untuk ini kereta in the future. Oh, in the future. Yang betul untuk upgrade sajalah. Perbaiki macam dia punya CV joint. Belum lagi tukar yang aftermarket. Ya, itu pelan-pelan dulu. Oke, ini adalah part yang paling orang cakap happening dan yang kita tunggu-tunggu. Bolehkah kita dengar bunyi kereta, bos? Oh, boleh, boleh, boleh. Jom. Mau di ujung-ujung sudah, tapi sebelum itu kami mau tanya bos dulu sama Ada, dia ada any last words untuk kita punya penuntun. Ya, saya ingin memberi nasihat lah kepada penggemar-penggemar 4x4 yang ada kereta yang tinggi-tinggi, yang sudah modified, ikutlah peraturan-peraturan jalan raya lah, kita hormati undang-undang kita. Jangan memandu laju dan jangan memandu dalam keadaan mabuk. Wow, deep betul tuh. Oke, mau tamat sudah nih. Jadi ini tahun rasanya bos ada planning mau ikut Borneo Safari lagi kah? Kalau ada peluang kita akan cobalah, because masa kita ini terhad nih. Kalau mau banyak event daripada WRC sendiri pun banyak event, kita ada incoming, kita ada 4x4 di Kota Belud yang akan diadakan pada bulan November ini, dan juga kita punya 4x4 Jambore lah di yang akan datang juga nih dalam masa terdekat. 8.0 No Turning Back 8.0 di Tamunan pada 29 Ogos hingga 1 hari bulan September. Oke, all the best untuk bos punya event, and then kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you.